Saudara alumni SMA Gabungan Jepura mendorong literasi digital bagi sekolah tersebut. Dikarenakan berdasarkan data Kominfo Kabupaten Jepura, pengakses situs porno terbesar di Indonesia ada di Papua. Hal ini disampaikan oleh Kabid Teknologi dan Informasi Diskominfo Kabupaten Jayapura yang hadir dalam kapasitasnya sebagai salah satu alumni di SMA Gabungan Jayapura. Dirinya mengatakan bahwa Papua menjadi salah satu primadona ikon di Indonesia, yang mana Papua sebagai pengakses situs porno terbesar di Indonesia. Sehingga sebagai seorang alumni yang pernah bersekolah di sekolah tersebut, Gustav ingin mendorong agar sekolah tersebut dapat mengikuti program literasi digital. Yaitu kegiatan seminar sosialisasi internet sehat dan literasi digital, bagaimana materi-materi ini kita sampaikan kepada adik-adik kita yang ada di sekolah ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah semakin jauh. Saat ini Papua menjadi primadona ikon nomor satu di Indonesia bahwa Papua sebagai pengakses situs porno terbesar di Indonesia. Nah, sehingga sasaran ini kami mau melakukan pelatihan ini, akan kami lakukan kerjasama dengan teman-teman relawan TIK Papua dan juga teman-teman dari Cybercrime Polda Papua. Di tengah pertumbuhan teknologi internet dan perkembangan sosial media yang masif, penting untuk mempraktikkan literasi digital. Hal ini menjadi kesepakatan lintas institusi. Saat ini teknologi internet dan semua media sosial memiliki peran signifikan. Ironisnya, masih banyak hoaks dan konten-konten yang negatif. Selain mendorong literasi digital, para alumni SMA Gabungan tersebut juga menyerahkan bantuan bagi sekolah tersebut. Menanggapi hal ini, selaku Kepala Sekolah SMA Gabungan Jayapura, Sandra Titi Halawa kepada media, mengungkapkan terima kasih kepada alumni Angkatan 2001 yang turut bersama membangun sumber daya pendidikan yang baik di sekolah tersebut. Baik, kami dari SMA Gabungan Jayapura, seluruh warga sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada alumni Angkatan 2001 yang telah berpartisipasi untuk memberikan sumbangan berupa 2 buah AC yang akan diletakkan di ruang kesenian dan ruang lab komputer. Dan pada hari ini sudah dipasang, seluruh warga sekolah berbangga sekali karena alumni 2001 bisa berpartisipasi untuk menunjang sarana-prasarana dari SMA Gabungan Jayapura. Andrew Wuria, Anews Jayapura, memberitakan.